Apakah pasangan Anda sedang memiliki hubungan lain? Kalau iya, mungkin Anda bisa mencoba jasa pria asal Cina ini. Ia adalah seorang spesialis yang memisahkan pria dari selingkuhannya. Pria 31 tahun bernama Xiao Sheng ini dikenal juga dengan sebutan emotional counselor atau penasihat emosi. Ia bekerja memisahkan pria yang sudah menikah dari selingkuhannya dan memastikan mereka kembali ke istrinya yang juga merupakan kliennya. Xiao Sheng mengaku telah menjalani bisnis ini selama 6 tahun dan sekarang memiliki 8 orang staff, termasuk analis situasi dan manajer layanan pelanggan. Bahkan stafnya itu juga bisa berperan sebagai aktor yang siap membantunya ketika skenario tertentu harus dilakukan. Niat banget ya! Namun Xiao Sheng sering mengatakan kepada kliennya bahwa ia tidak bisa menjamin 100% berhasil. Ia tidak akan menjanjikan bahwa hubungan bisa tetap rukun setelah sukses membujuk suami kliennya. Karena menurutnya, hubungan yang sudah retak mungkin sulit diperbaiki lagi. Meski begitu, Xiao Sheng selalu berkomitmen untuk melakukan yang terbaik bagi kliennya. Seperti kasus seorang wanita bernama Wang Yuan misalnya. Ia bertemu dengan Xiao Sheng dan bercerita bahwa ia curiga suaminya berselingkuh. Setelah bernegosiasi selama beberapa jam, Xiao Sheng menawarkan harga 200 ribu yuan atau sekitar 441 juta rupiah untuk menyelamatkan hubungan mereka. Wang Yuan pun setuju dan merencanakan liburan 10 hari ke pantai bersama suaminya yang bernama Feng Chun pada musim gugur tahun lalu. Saat liburan, Feng Chun tiba-tiba menerima sebuah surat dari pria tadi kenal yang berisi peringatan agar Feng Chun secepatnya putus dengan perempuan muda karena ia sudah punya pacar. Perempuan muda yang dimaksud pada surat itu adalah bawahan Feng Chun di kantor yang juga telah menjadi selingkuhannya sejak beberapa bulan lalu. Feng Chun tentu saja terkejut karena rahasianya ini diketahui orang lain dan ia langsung menyadari konsekuensi serius yang mungkin dihadapinya jika hubungan terlarang itu terbongkar. Selama liburan itulah, Feng Chun memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkan hubungan dengan selingkuhannya dan memperbaiki hubungan dengan istrinya. Akhirnya, setelah liburan usai, ia putus dengan si perempuan muda dan kembali ke istrinya. Feng Chun sendiri tidak mengetahui bahwa liburan ini telah direncanakan oleh istrinya dan pria tadi kenal yang mengirimkan surat adalah Xiao Sheng. Kasus pasangan suami istri seperti Feng Chun dan Wang Yuan ini hanya satu dari sekian banyak kasus yang berhasil diselesaikan Xiao Sheng. Jasa yang ditawarkannya pun tidak murah. Konsultasi online dikenakan harga 1.000 yuan atau sekitar 2,2 juta per jamnya. Sedangkan harga untuk aksi langsung dimulai dari 150.000 yuan atau sekitar 330 juta. Memang mahal, tapi kalau benar-benar bisa memperbaiki hubungan dengan pasangan, mungkin itu jadi harga yang sepadan.